welcome back to my channel. Balik lagi sama aku, Sasha Alala. If I check it time, don't know how to feel, but I'm not sorry. Oke teman-teman, jadi hari ini aku, Bang Boy, dan si Bebek mau jadi nelayan di salah satu pantai. Di mana ini? Di Roblox sih, gak tahu di kota apa ya. Pokoknya kita mau jadi nelayan ya, Bang Boy ya. Bener banget, Cak. Nah, aku udah ngumpulin duit nih. Ada 14.000. Bang Boy, duitnya udah berapa? 58. Wih, banyak banget. 58 rupiah. Perak? Iya. Ya ampun, mungkin 58.000. Yaudah deh, biar duit kita makin banyak, sekarang gimana kalau kita mancing ikan aja deh. Yo, Bang Boyo. Ini tapi kayaknya aku udah bisa deh kalau mau upgrade senjata. Kok senjata? Pancingan. Upgrade dulu sana, ayo. Yaudah kita upgrade. Di mana sih tempat upgrade? Aku lupa deh. Ikut Bang Boy. Nih. Oh, ini di supply shop, teman-teman. Ayo kita masuk dulu. Kita upgrade pancingan kita supaya nangkep ikannya lebih cepat. Tuh, jadi di sini kita bisa nge-upgrade fishing rod atau pancingan. Abis itu kita bisa nge-upgrade. Oh, kita bisa beli spear nih, tombak. Wow. Berapa nih, guys, harganya? Bagus banget. Ya ampun, harganya 25.000 kristal merah, dok. Saya miskin. Ini pertama hook speednya nih, kita bikin level 5 dulu aja semua. Kita bikin level 5. Strength-nya juga biar, kok strength? Biar bisa nangkap ikan lebih gede. Tapi ternyata masih sisa duitnya, guys. Nah kan udah tuh duit kita sisa dikit, udah kita upgrade semua. Ya udah, let's go lah, langsung lah kita nangkap ikan lah. Ya, kita mancing di sini. Iya. Iya. Lah ngapain itu si bebek nyebur? Tahu. Wih, Bang Boy dapat ikan. Ya aku juga. Guys, ini ini ijo-ijonya harus ditahan ya. Ini garisnya itu nggak boleh keluar dari ijo-ijo. Kalau keluar dari ijo-ijo, udah kita die. Oh, udah tuh dapat ikan. Oh, udah pada level 8 sama level 5 sih. Ya kita kan udah dapat banyak ikan, Cak. Ya udahlah, kita mancing supaya kita dapat banyak ikan ya, guys ya. Ih, Bang Boy dapat ikan, Cak. Ikan apa? Teri. Ele, mana ada ikan teri? Main lagi satu nih, dapat lagi nih. Ini dapat apa sih? Dapat trout. Kita kok dapatnya trout terus ya, guys ya. Ya udahlah ya, bersyukur aja. Ini kalau kita, si bebek nyangkut. Ah, bodoh dia itu. Aduh, jadi umpan ikan. Mana ada ikan makan bebek ya, Bang Boy ya? Iya, Bang Boy mau cari ini sih, Kak. Ikan pakai tombak bisa nggak ya? Coba, Bang. Kalau bisa kabarin. Ini aku naikin level dulu nih, masih level 3. Wah, nggak bisa, Cak. Kayaknya yang pakai tombak tuh mesti kayak ke pinggir pulau gitu deh. Tapi kita miskin, nggak bisa beli kapal. Oh, nih, guys. Dapet tuna. Ah, bagus dong. Bang Boy pernah dapet tuna nggak? Nggak pernah. Jadi kita nggak bisa nyebur, coba kita nyebur, guys, pakai tombak. Gak bisa, Bang Boy nggak dapet tadi. Nggak ada ikan loh, Bang. Coba. Makanya, ya. Kali harus pancing. Iya loh, guys. Mungkin tombaknya bukan. Oh, atau di pinggir pantai, Bang. Di pinggir pantai. Iya, maksudnya ini kan dalam kan. Mungkin tombak. Wah, udah malam aja, guys. Kita mancing malam, Cak. Oh, wah, kalian nggak ada yang bisa beli kapal. Gak ada duit. Miskin lo, ini lo temen-temenku nih lo, ah. Makanya kamu kaya, mana coba beli kapal. Aku gesek nih pakai rombuk. Gesek coba. Coba kita cek dulu deh, guys, kapal harganya berapa ya. Kalau kapal harganya murah, yang penting kita jalan-jalan keliling kapal dulu. Beli kapalnya 3, Pak. Oh, ini aku bisa, Bang, beli kapal. Ini kapal yang paling murah itu robot. Harganya 2.400 kapal getek. Ya ampun, uangku baru 300. Kita kurang 1.300 lagi, guys. Kita harus cari uang dulu yuk sampai 1.300. Habis itu kita beli kapal, oke? Okay? Caranya kita mancing ikan yang banyak. Bang Boy.
Oi. Di mana? Lagi tenggelam. Hah? Tenggelam aku. Mana tenggelam? Ini. Oh, kapok. Gak bisa naik. Bisa naik. Kita tuh kita lihatin. Mana guys? Oh, itu kita liatin guys. Nih. Kita tombak yuk, kira-kira bisa enggak Bang Boy kita tombak? Jangan weh. Kenaik kamu. Ini kamu ketombak kamu sini. Janganlah. Udah aku mau ngumpulin duit dulu biar kita semua bisa naik kapal ya guys ya. Karena teman-temanku pada kismin nih. Jadi kita pancing dulu nih. Hiya. Bismillah dapat ikan hiu. Wih, naik ikanku ini, Cak. Apa? Mana? Aku. Nih, aku ikan apaan nih, Bang? Bang, ikan apaan, Bang? Wah, itu kamu dapat ikan hijau stabilo. Oh, ikan pari. Ah, betul. Guys, ini ikan apa, guys? Ikannya kayak ikan hantu ya? Siluman itu, Cak. Serius? Mahal kali ini. Coba kita jual. Yuk, ayo. Kita coba jual, yuk. Halan mana sama ikan pariku? Oke. Aku belum dapat ikan pari sih, tapi coba aja yuk kita coba guys. Ini kayak ikanku mahal banget deh, kayak kita langsung bisa beli kapal yang paling mahal deh guys. Ih, songong. Mana nih, coba kita jual ya. Bang boleh lihat ya, ikan pari harganya 182 sih. Itu mahal Bang, ikan aku yang nyala itu harganya 100. Mahal ikan pari kan? Iya, mahal ikan pari. Makanya aku bilang. Udahlah, jual aja lah ya, dulu lah ya. A few moments later. Nah, guys, nih aku udah dapat ikan banyak banget nih. Ada ikan apa nih? Gak tahu nih, ikan koi kali ya. Terus aku dapat ikan ini juga, lebih gede daripada ikannya Bang Boy tadi. Bang, lihat nih, ikanku lebih gede. Iya, soalnya kan kamu tadi udah upgrade, Cak. Oh iya. Terus sama sisanya sih ikan-ikan gini biasa sih, guys. Kita jual yuk. Coba berapa harganya? Wih, 227 epic. Wow. Ini sayang sih, guys, dijual, guys. Coba ya kita sell dulu yang kayak gini-gini, cukup gak? Oh, cukup, guys. Udah, stingray-nya mending jangan kita jual soalnya ini epic, guys. Sayang. Kita taruh aja di akuarium ya. Kita taruh di akuarium. Di akuarium dapat uang nggak? Nah itu nggak tahu, sekalian dicoba. Siapa tahu kalau ditaruh di akuarium dapat uang, orang dateng gitu kan. Nih akuariumku nih. Nah masih kosong isinya. Wah guys, nih kayaknya ikan yang bisa ditaruh di akuarium itu ikan-ikan tertentu aja deh. Ini soalnya kita nggak bisa naruh. Kayaknya otomatis sih kalau kita dapat ikan langka gitu kali ya Bang ya. Iya, bisa jadi. Ya udahlah, jual aja lah. Yo, siap-siap kita naik kapal. Bisa nggak ya naik kapalnya bareng-bareng? Kamu udah beli? Yang paling murah kan harganya 2.000, cukup ini. Ya, nanti cuma sendiri. Emang iya? Gak tahu, coba beli dulu. Coba aku beli dulu ya. Kapal yang paling murah berapa kira-kira harganya? Kapalnya saya mampunya beli yang harganya 2.400, gak apa-apa. Ini kapal adalah modal kita buat. Oh alah, ya ampun, kapalnya tuh di upgrade juga Bang. Kapal juga di upgrade? Iya. Waduh, lama dong. Hai. Ya udahlah, ini kapalnya nggak usah kita upgrade dulu ya guys ya, kita pakai ala kadarnya aja dulu. Kita coba mode kapal. Bang Boy bisa nggak sih naik kapal sini coba? Di mana kamu? Di dermaga. Kita tungguin Bang Boy guys. Ayo guys, Bang Boy bebek sini, kita coba naik kapal. Apakah kita bisa naik kapal? Hap, coba sini Bang. Bisa nggak? Bisa duduk, bisa. Nah, bebek bisa nih, bebek sini bebek. 3B. Ini bisa be. Lah. Ah. Itu satu siapa itu? Gak tahu orang, ya udahlah biarin aja lah dia numpang. Aja. Gimana caranya? Permisi kamu. Gak bisa Bang, dia udah duduk. Keluarin dulu kapalnya, keluarin dulu. Oh, keluarin, keluar dulu, keluar. Pelit lo kita. Boy parah banget, pelit lo. Ya, masa bebek ditinggal kan kasihan, Kak. Nanti dia nangis loh. Udah kita, Ya udah kita cari tempat baru sini. Iya, kita cuma bisa bertiga guys. Jadi orang itu udah lah ya, nggak usah kita ajak lah ya.
kita bodo amat. Bambu jahat. Ngapain kita mikirin orang lain, orang kita jaga bisa. Yaudah, tuh nanti hilang sendiri tuh, kita lihat coba apakah dia akan kejebur. Ya, satu. Jebur dia, Bang. Ya, ini lagi. Bang, cepetan, sebelum datang kemari lagi. Cepetan, Bang, duduk, Bang. Bang, duduk depan. Oke. Udah, enggak apa-apa. Dia enggak bisa duduk. Kasihan itu. Biarin, dia enggak bisa duduk. Bisa duduk kau. Kita ke tengah laut, weh. Kita cari ke pulau mana kita ya? Bentar, guys. Itu ada kanan, ada kiri. Kemana nih? Nah, mana? Itu aja tuh yang ada Gunung Merapinya ya. Ya ampun, masih pakai GT loh. Wah, ini satu gede amat ini naik ini. Siapa ini? Gak tahu ini. Ini gak kenal. Dari ini, bocil random. Dan jangan kalau mancing tengah laut gini dapat ikan yang bagus juga, Cak. Coba, Bang, coba. Coba. Oke, aku lagi coba mancing tengah laut. Itu ada, aku ngelihat ada lumba-lumba yang loncat itu. Wah, itu harus pakai pancing yang besar itu, Cak. Oh. Maksud pancing kan enggak bisa ganti, Bang, cuma skin. Mungkin harus upgrade. Tuh ikan hiu ya, tuh lihat tuh, Bang. Iya, ikan hiu itu. Wah. Gede banget loh. Kayaknya kita enggak bisa deh ke sana deh. Cukup enggak ya? Mancing tengah laut dapatnya sama aja. Sama aja, mungkin kita harus beda pulau kali. Olah, kita belum bisa, Bang, ke Eruption Island. Dia unlock itu level 10. Kita bisanya tuh ke Monster Boat. Nih, ke aku pulau bisa, ini. Kok. Kamu udah level 10? Sudah pasti. Ini gak bisa aku ke situ. Ya, udah malam. Udah, guys, kita ke oh, itu pulau yang tadi, bodoh. Itu pulau kita. Oh, kita pulaunya namanya Port Jackson. Ini pulau baru nih. Ini aku cukup nih levelnya, Bang. Wah, guys, ini kita udah nyampe di pulau mana nih? Semalaman aku, Bang Boy, Bebek sama ini nggak tahu nih ada orang satu lagi. Apa namanya, kita jalan-jalan kan, terus kita nyampe di sini. Ini pulau baru, Bang Boy, kayaknya. Iya, ini namanya itu Pulau Monster Borok. Pulau Monster Borok, wah, jangan-jangan di sini banyak monster. Kan monster maksudnya, Cak. Oh, ayo kita coba kita mancing. Dapat ikan apa sih di sini? Kayaknya ikannya baru deh. Oh, jelas, karena ini kan beda tempat. Oke, kita ke ini dulu ya. Kita ke pulau dulu biar sampai. Udahlah, berenang aja lah, Bang Boy, lama. Ke daratan ya. Iya, ke daratan, cepetan berenang loh, guys. Ini ada kayak telaga juga sih ini. Bukan, ini sambungannya laut. Ini sambungannya laut, Bang. Coba kita mancing, aku penasaran dapat ikan apa sih kita di sini, guys. Bang Boy menjelajah. Bukan penasaran itu. Kak. Apa? Ah, di sini ada gua, Kak. Serius? Iya. Mana? Oh iya. Oh iya loh. Oh, bisa di-unlock. Oh, the gate is locked katanya. Kayaknya ini bukannya harus pakai quest deh. Kunci kali, Kak. Nah, di sini juga Bang Boy bingung kalau mau jual ikan itu di mana, Cak. Oh iya juga ya. Kayaknya kita jualnya sih harus balik ke pulau asli kita, Bang. Kayaklah jauh amat. Iya loh, tuh mana. Gak ada apa-apa di pulau ini. Aduh. Udahlah. Tegaskan mancing itu coba, Cak. Ada kapal, Bang. Kapal tenggelam. Kayak kita bisa ke situ, Bang. Itu kayaknya kapal pelaut deh, Cak. Ini kayak pulau hantu ya. Bener. Coba aku pernah merasakan sesuatu yang gak beres gitu loh. Kayaknya ada sesuatu sih ini di pulau ini nih. Tapi apa? Mungkin ada monster dikurung di situ. Bisa judi. Ya udahlah. Kita harusnya udah kesini apa belum sih? Wah. Ikan apa, Bang? Ikan merah. Ikannya merah di sini. Oh iya, ikan. Oh, ini aku. Oh iya loh, guys, ikannya merah tuh, lihat. Oh, ini aku dapat ikan baru nih. Nih. Kecil, Bang. Apa itu? Baby. Ya, ikan teri. Ikan teri tuh. Ini baby, guys, kecil banget. Kok aku di sini dapat ikannya kecil-kecil ya? Oh, ternyata ikannya tidak seseram yang kita bayangkan. Padahal pulaunya serem banget. Bang Boy kira ikannya itu gede-gede gitu loh. Padahal kecil-kecil, Kak. Iya. Aduh.
Dapatnya yang merah ini terus lagi. Kayaknya di sini ikan umumnya yang merah deh. Bener, di sini mau cari yang rare di mana sih? Kok nggak ada? Eh, ini aku dapat ikan apa nih? Kubera snapper banget. Wow. Ih, ikannya nih guys, warnanya merah, serem banget ya. Kayak... Bang Boy udah di ini lagi kak, di atasnya kapal rusak kalau mau cari Bang Boy. Aku kesana, aku takut nih jadinya. Ih, lautnya gelap banget bang. Ih, serem guys, nanti iya. Tiba-tiba ada hiu. Aduh, ini aku kalau ngelihat kayak gini tuh kayak serem banget tau gak sih bang. Kalau lagi berenang terus ngelihat ke bawah laut gitu bang. Coba deh bang. Ini lautnya dark banget sih. Iya makanya. Bang, aku udah di kapal nih bang. Kenapa kamu di kapal? Mau coba, ini ada chest bang. Bisa kita open. Dapat duit 500. Masa? Iya serius, turun sini coba. Nah kita balik ke pulau awal kita. Karena perjalanannya jauh, jadi nanti kita langsung ketemu di sana aja ya guys ya. Soalnya perjalanannya jauh dan gelap banget. Udah kita spawn dulu aja kapal di sini. Ya udah guys, kita berangkat lagi ke pulau yang di awal ya. Oke. Nah guys, akhirnya kita sampai juga di kota asal kita. Kota apa nih Bang Boy namanya? Udah turun. Oh, aku baru mau jawab loh. Oh iya apa? Kota Perindapan bangke. Ya udah, sebelum kita closing guys, kita cek dulu harga ikan yang kita dapetin di Pulau Penyihir itu berapa kira-kira. Ayo bang, kita cek bang. Ini kayaknya sih sejuta sih nih, aku yakin nih. Ah, kalau menurut Bang Boy 5 juta sih itu. Woi, pasti mahal banget, kita udah jauh-jauh kan ya semalaman. Iya, ya ampun. Ayo kita warna cek merah guys. Lagi. Iya, warnanya kita lihat dulu nih tampak ikannya nih ya tuh. Ai. No, lihat guys. Ah, merah, gede. Wow. Nih, kecil. Ini fix sih pasti mahal nih. Ikan penyihir berapa? Saya mau jual ikan penyihir. What? Harganya cuma segini, Bang Boy. Ikan merah murah sekali kan? Ya ampun, malah mahalan ini lo, tuna yang didapat di sini lo. Ya pastilah. Guys, ternyata harganya cuma 15 nih. Ikan yang merah paling mahal harganya 43. Ini ikan apa nih? Ikan teri yang dibilang Bang Boy 52. Ikan tuna kita dapat di pulau ini 105. Udahlah kita jual. Cuma makan ikan kuning ini, Cak. Ah, udahlah, perjalanan kita sia-sia. Udahlah kita closing aja ya, Bang Boy. Oke, guys. Ternyata perjalanan kita tadi sia-sia. Ya udahlah kalau gitu, aku Bang Boy sama Bebek bakal ngelanjutin petualangannya lagi, tapi kita main dulu. Jadi sampai sini dulu kita bikin kontennya. Oke, sampai ketemu lagi di game selanjutnya. Bye bye. Bye bye.